Halo, jumpa lagi dengan saya Dian. Assalamualaikum. Kali ini saya mau share resep membuat honey mustard chicken. Buatnya gampang sekali. Bahan-bahan yang digunakan juga tidak begitu banyak. Apa saja itu? 8 buah paha ayam. Teman-teman boleh menggunakan ayam yang ada tulang ataupun tidak ya. Saya menggunakan yang tidak ada tulang. Mustard 75 gram. Madu 75 ml. Minyak zaitun 1 sendok makan. 4 tangkai rosemary. 1 sendok teh garam. Setengah sendok teh merica hitam. Oke, bahan-bahan yang kita gunakan hanya ini saja. Caranya yang pertama, kita campur mustard, madu, minyak zaitun. Jadi caranya yang pertama, di dalam mangkok kita masukkan madu, mustard, minyak zaitun, dan juga garam. Kita aduk rata ya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kita taburi ayam dengan sedikit garam ya. Kita sisihkan. Kita hidupkan oven suhu 180 derajat Celcius. Selanjutnya kita masukkan ayam ke dalam campuran mustard, madu, dan minyak zaitun tadi ya. Kita aduk rata. Kita kasih rosemary. Kita taburi saja di atasnya. Ini tadi saya ambil di kebun mungil saya. Masih hidup, masih bertahan hidup walaupun sudah mulai dingin, sudah winter. Selanjutnya kita kasih merica hitam. Kita panggang lebih kurang 30 menit atau sampai ayamnya matang. Tadi setelah kita oven 30 menit, kita pindahkan ke piring saji dan airnya kita panaskan di pan sampai sedikit mengental ya. Setelah kental kita pindahkan ya, kita masukkan ke ayamnya. Akan saya cicipi ya. Bismillah. Masih panas. Enak. Ini manis ya, karena dia pakai honey. So good. So lekker. Dicoba di rumah ya. Ini ayam mustard tadi buatnya gampang sekali, bahan yang digunakan juga tidak banyak.
Jadi jangan lupa dicoba di rumah. Sampai ketemu lagi di resep-resep Dian selanjutnya. Terima kasih.